Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Bude. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Nah, sudah selesai masak, guys. Langsung mereview masakannya Mbak Ajeng, Mbak Ibu tadi ya. Si awak kok gatel. Sudah memakai daster aja. Mbak Ajeng, Mbak Lisa mau makan pakai pentol, guys. Sayur sop. Loh, duduwe untuk orang guling. Biar pentol. Kalau Ibu biasa pakai blenderang ya. Blenderang jangan rebung sama tempe, tahu, ada dadar. Nah, ayo. Sebelum makan kita harus berdoa. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Aku tak semujung, guys. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Dalam enggak, binatangnya sudah. Kamu sini loh, Dek, deket Ibu sini. Nah, sini lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makan, guys. Aku karena masih punya blenderang rebung yang hari apa itu punya, tak kasih masuk di kulkas terus tak anget. Wah, enak memangnya nek jangan blenderang itu ya. Enak banget. Ada dagingnya, tak kasih masuk daging berapa pringkel, tak lebok nona jangan kok keciduk aku. Enak dek. Apa deh, tahu enak. Elah rupa tadi rambutnya enggak diikat ya. Apa di belakang kamera ada Ilmi. Saya sukanya sama tahu ya, perkedel tahu. Enak deh. Kok saya sukanya sama kol ya. Kol ya. Ini nanti itu sama jaga-jaga karena kayaknya mendungnya pepet, jemurannya penuh, takutnya nanti hujan gak lihat. Bawa tadi balik lagi. Enggak. Nana di pangkalan. Mbak Ajeng ada makan. Buntut Ilmi, buntut kah kuping? Kuping. Kupit-kupit. Balik sambil pentolan. Makmu. Tidak pedas ya padahal. Mau pakai sambal kecap enggak mau? Enggak. Mbak Ajeng meriwet. Dok, kompornya pateni, Dok, Jeng? Iya, Bu. Semua purung? Iya. Mendungnya pepet, guys. Enggak naik udan terus piye? Jemurannya sak aret-aret. Kalau jilbab ini dipakai makan melorot kan? Mbak Alina kepanasan. Alana-alana. Coba apa? Udah keceplok guys. Ada ubannya Ilmi. Itu bukan uban. Itu warna kulitnya putih sama hitam. Kok mau sok kok diarani uban, guys? Ini kan perempuan. Ini kan ada ubannya, Kak. Kak. Perempuan ada ubannya. Lah nek rambutnya tua ya ubanannya. Syutingnya bikin video kontennya ya cuma masak, makan,
jualan tidak ya, karena saya jualan saya tidak ambil video. Saya masih menjaga. Aku enggak suka kerupuk ini. Oh, makaroni. Kentang? Mau toh? Enggak. Aku juga enggak mau kentang. Wortel mau? Mau. Sayur sop enggak mau makaroninya sama kentangnya, guys. Mau wortelnya, mbek baksone, mbek kule. Sama kol. Pekerjaannya ya cuman jualan, pulang jualan yo. Masak, mbah-mbah, saisah. Karena yo dibantu anak didokku ya, karena sudah besar. Jadi dibelajari masak, dibelajari sudah bisa tadi semua jemur ya dia. Orang sudah besar kok enggak bisa jemur aja, kok enggak bisa-bisa. Cuma kadang-kadang kalau nyalain kompor minyak panas itu saya enggak tega. Saya rasa-rasa itu kayak trauma rumah warung yang kebakaran itu. Habis ya. Lemat puluhane sak kelopo-kelopo. Nah, sedilu entek. Warek. Wes bar mangan, Jeng. Dok. Jeng. Hah? Wes bar. Apanya? Lemam. Sudah. Kok cepat tuh, Men? Ngapain makan lama-lama? Ngapain makan lama-lama kata Mbak Jeng? Ibu, tapi kompornya sudah kasih mati full, ya. Ilmi ini melok. Entar nanya pokoknya. Yang menunjukkan diri. Betul. Kita coba makan wortelnya ya. Entah guys, limit. Tambah deh. Hah? Mau tambah nasi? Enggak. Siapa tahu tambah. Nah. Pembelutan tak biasa. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wah, guys. Begini pekerjaannya Budi hari-hari. Pagi, bangun pagi, rebus air, bikin jamu, pergi jualan, pulang masak, belanja. Wes cuma gitu-gitu aja. Nggak pernah kemana-mana depan rumah. Sudah selesai masak ya Ma'am, cuci piring. Cuci piring ya Mbak Ajeng, karena Mbak Ajeng enggak sekolah. Kadang-kadang sore pulang sekolah ya dia bersih-bersih rumah. Sudah enteng ya. Siapa para ibu-ibu yang mempunyai anak besar sudah enteng. Semua anaknya kalau sudah besar itu sudah enteng. Enggak repot. Semua sudah bisa sendiri, sudah bisa apalagi sudah bisa masak kayak Mbak Ajeng. Bisa masak, bisa cuci, sudah bisa semua. Adik bisa bersih-bersih, cuci piring, masak nasi, Mbak Lisa. Pas dulu pas di warung itu aku cuci piring kan. Pas di warung juga bantu cuci katanya piring. Katanya ibu sama kak Susi itu bersih. Yang kerja namanya kak Susi sama tante Ira, tante Ria, tante kak Ina, mama Mita. Kak Ina. Kak Ina itu yang sama mama Mita, yang pakai kacamata. Ingat? Oh lupa ya. Ya sudah ya, cukup segini aja videonya. Makan. Sudah dek, kenyang? Tambah lagi lah, kok meripatnya kok melorok-rono? Aku
Bingungnya apa Kak Ina itu? Kak Ina lupa, yang pakai kacamata, yang orangnya kurus-kurus tinggi-tinggi, yang waktu beli mic dia yang kasih betul. Kak Sus. Bukan, Kak Ina yang beli mic karaoke begini-begini dia yang kasih betul. Lupa ya? Oh, nanti kalau ada fotonya tak kasih tunjuk ya. Tante Ira, Tante Ria sama Tante Sus sudah tahu. Oh, Kak Sus, Tante Ira sama Mama Mita. Mama Mita. Kak Ina lupa? Yang tinggi pakai kacamata lupa? Walah, lupa ya. Sama kan? Yang itu lah, yang pas dulu itu. Yang mana? Yang belakang belum jadi itu. Yang punya anting-anting panjang. Oh, Mbak Tuti. Ya, dia ingat semua yang pernah kerja di ibu ya, yang lupa Kak Ina. Kak Anu, Kak Mutis? Enggak. Kak Mutis yang bantu di rumah sini juga? Yang ngajak kamu naik ke Diana main-main? Ya. Oh, lupa ya. Dia selalu lupa. Yang dia masih kecil-kecil lupa. Ya sudah ya. Cukup segini aja videonya. Makan, guys. Monggo ibu-ibu, maem. Bu, jangan blenderang. Yang apa? Anunya ibu itu masuk. Masuk apa? Maksudnya yang tadi aja. Yang kerja di sini. Iya, Kak Pernah. Mutis masih sekolah SMA dulu. Pernah yang Kak Mutis kan masih sekolah SMA, terus kalau malam jaga adik di rumah, ibu di warung gitu. Yang di rumah sini tuh namanya Kak Mutis. Kalau pagi pergi sekolah. Ya yang ikut saya ya, orang Tanimbar. Ya sudah, cukup segini aja. Kok sama cerita-cerita warung? Bu, masih ingat warung. Semoga cepat buka warung lagi ya. Bu, diperbolehkan dan lagi di tempatnya untuk jualan. Bu, yang di pojok sana? Ya, itu siapa namanya? Kak Ice, Tante Ice. Nah, orang Kanimbar juga. Yang di tempat sama itu lah, itu loh yang apa rumahnya warna biru itu. Iya. Iya dulu Tante Ice. Yang temanin aku. Iya. Oh, Tati juga pernah temani adik. Ya sudah, cukup segini aja videonya. Makan, guys. Sudah kenyang? Nah, salam semuanya ya. Sudah, cukup segini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga Bude. Dadah, dek. Adik sibuk mangan ngerui piringnya sampai taruk-taruk.